Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Darama Sadayana. Di malam ini teh saya teh mau ini ya, mau buka celengan ya. Ini saya kumpulin beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ini belum nyampe setahun. Pokoknya mah, yuk kita lihat. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Aduh, sebenarnya sayangnya tapi apalah daya saya, karena terpaksa ada kebutuhan. Kita buka dari yang nih, yang kecil dulu. Ini mah baru ya, jadi belum penuh. Ini baru beberapa hari ini diisi. Ini botol pertama kali saya ngisi. Aduh, ini kumaha ya? Ini terpaksa pakai gunting ya. Aduh, nyah pisan itu sebenarnya botolnya nyah juga gitu ya. Botolnya nyah, isinya juga nyah. Mau dibuka aja. Tapi kumaha ada apa tuh keperluan. Ini yang botol ketiga. Waktu saya nyelengan. Ini pakai ini lagi ya, susah. Harus hati-hati, takutnya ke gunting uangnya juga. Harus hati-hati ya teman-teman buka botolnya. Ini apa maksudnya gunting botolnya ya. Isi karena ininya uangnya. Aduh, sayang pisan. Nah, ini yang botol kedua ya. Nah, ini receh semuanya. Oh, ini mah gak usah digunting, bisa dibuka kayak gini. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan ya, yang 20-20, yang koinnya, yang 50, 100, ini yang 10 dolar, ini saya tindihin karena apa ya, kalau nggak diginiin itu berantakan ya. Nah, ini satu gininya ya 100 dolar ya. Oke, sekarang kita hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nyampe di sini 1000 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 ya, jadi 2600. Ini 10 dolar ya, segini. 1, 2, 3, 4. Ini 4 dolar. Berarti semuanya 2644 dolar. Nah, alhamdulillah lumayan. Saya nggak nyangka benernya teman-teman, nggak nyangka akan sebanyak ini dapatnya ya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja review saya malam ini, buka celengan. Aduh, yang lain udah pada tidur, saya buka celengan nih. Mudah-mudahan ya kedepannya saya bisa nyelengin yang lebih banyak lagi. Begitu juga teman-teman ya. Sebenarnya saya juga nggak nyangka sih bisa sebanyak ini ya.
dapatnya. Karena ini juga sebenarnya iseng-iseng saya itu ya, sisa-sisa jajan, hasil dari jual koran bekas kayak gitu, dan alhamdulillah hasilnya sungguh mengejutkan buat saya. Pokoknya teman-teman ya harus belajar hemat ya teman-teman, walaupun kalian sekarang punya segalanya, punya uang banyak, tetap harus bisa berhemat untuk masa tua kita, untuk masa depan kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan itu semua ya, maksudnya uang simpanan kita ya teman-teman. Jangan mentang-mentang sekarang kita kaya, kitanya foya-foya gitu ya. Tapi jangan lupa juga, kita harus ingat, kita harus bisa menyisihkan sebagian uang kita bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalam, bye-bye.